And first commercial deployments will start in late 2018, 2019. So I'll see on the wider front, we'll see operators starting 2019 and 2020. So today, only trials with pre-commercial equipment like this. Ericsson is conducting this on many parts of the world now to gain feeling for how 5G will be and interact with companies, universities to get an idea how to do this business. In around 2019. So for this equipment, we're using 15 gigahertz, considerably higher than today's systems. We believe first commercial deployment will be on 3.5 gigahertz and 28 gigahertz predominantly. And the higher the frequency, the more. Dari media ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan ke tour, Masnya? Dari saya dulu siapa? Satu saja kerennya. Kira-kira ketersediaan perangkat 5G sendiri itu dari saya kira-kira apa yang kita bisa pakai secara umum oleh masyarakat? So when will Ericsson? In fact, in the room here we have a product that will start to ship by end of this year. That's hardware ready. And software and hardware will then come on a larger scale towards the second half of 2018. And then it's up to every country and operators to decide what they want to invest. Mau bertanya ke Pak Rudiantara, kapan investnya Indonesia? Sekalian langsung ya. Kapan kalau Indonesia bisa siap? Teman-teman semua, dari regulator akan menyiapkan alokasi frekuensi. Hari ini kita menggunakan untuk uji coba di 15 GHz. Nanti kita akan alokasikan 28 GHz selebar 2 GHz. Dan ini kalau masing-masing operator, karena kita butuh bandwidth yang besar. Kalau sekarang ada mau tender 5 MHz, ini nanti operator butuh 100 kalinya 500 MHz. Jadi nanti tahun 2020 atau apa hanya 4 operator. Dan memang ini sesuai dengan kemudian pun tidak sendiri karena ada Asiata itu akan berbarengan barang-barang karena untuk meningkatkan katakanlah bargaining power membelinya rame-rame Asiata. Sodas Indosat juga barangkali bergantung kepada Uridu karena rame-rame kan. Telkomsel saya nggak tahu, Telkomsel mungkin Telkom sendiri karena kan mayoritas di puas apa di sana dimiliki oleh Telkom. Jadi kembali bahwa regulator itu menyiapkan, terutama alokasi frekuensinya. Nah ini kalau ditetapkan WRC sudah menetapkannya. Nah ini tinggal kita mau tahun depan juga bisa nggak ada masalah karena 28 GHz kosong mereka pakai. Kalau memang ada tinggal bersih-bersih aja, jadi perlu 2 tahun paling lama sudah kita bisa tetapkan alokasinya. Nanti implementasinya bergantung kepada operator, bergantung kepada pemegang saham operator tentunya. Bisnis modelnya ada tidak? Nah, yang kita harus camkan di sini untuk 5G ini, ya, karena di frekuensinya frekuensi 28 GHz frekuensi yang tinggi, ini hanya untuk kota. Kalau untuk rural jadi mahal karena dia lebih rapat posisi ataupun lokasi BTS-nya lebih rapat. Dan kenapa di kota ini selalu diadres untuk pabrik, manufaktur di negara-negara yang maju, jadi udah pakai robot. Kalau di kita mungkin kalau diganti langsung kehilangan job opportunity jadinya nanti ya. Itu satu. Kemudian IoT, ini aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh 5G karena kecepatannya tadi kita lihat 5,75 gigabit. Itu kalau 5,75 gigabit kurang lebih kalau kota 4 di-download ya, di-download satu kali 1 detik 300 kertas A4 gitu. Kalau membayangkan sekitar 5,74 bahkan 200 kalau 6 gigabit. Karena rata-rata kertas A4 itu 3 sampai 4 megabit. Jadi kurang 300 sampai 200 sampai 600 kertas A4 1 detik keluarnya gitu. Ibu yang mau beli.
Ini yang ini saya sampaikan, manufaktur atau robot di manufaktur bisa bekerja dengan menggunakan 5G. Jadi ini digerakkan oleh radio. Ya, kalau kita kan itu HP itu ponselnya bisa bergerak gitu. Nanti kalau ini ponsel ini kalau 5G juga bisa kita gerakkan karena kecepatannya tinggi. Itu bagaimana robot bisa bergerak pakai 5G. Jadi kita bayangkan di pabrik semua banyak pekerjaan yang dilakukan remotely dari jauh secara remote dari jarak jauh menggunakan 5G. Jadi aplikasi 5G ya aplikasi yang model begini gitu loh. Barangkali teman-teman kan ini 5G ini apa gitu loh. Nah inilah dia pakai teknologi 5G. 5G ruangan ini pakai 15 GHz. Jadi kita lihat ini terminalnya itu sama dengan yang tadi. Ada kelihatan nggak? Mister Jules. Nih, jelas ya bagi teman-teman kalau membayangkan kira-kira 5G itu apa. Well, thank you very much. Mundur susah gue mau mundur. Pada umumnya juga ya dipakai biasa untuk kerjaan. Jadi kantor, dan maksudnya kerjaan kantor ini juga satu kalau kita butuh nanti kita ngumpulin atau apa, itu lebih cepat lagi. Untuk file-file yang besar. Kalau wartawan sih file-nya gak besar kan. Misalnya banyak. Gambarnya banyak. Desainer di koran itu nggak usah kerja di kantor lagi, ini cuma